Di video ini gue bakal kasih 12 tips. 12 tips Lightroom yang bakal mempercepat proses dan pastinya naikin editing skill kalian. Hey guys, balik lagi bareng gue Kenny. Kalau misalnya kalian sering ngedit foto pakai Lightroom, maupun itu kalian amatir ataupun pro, video ini bakal berguna banget buat kalian. Jadi pasti nonton video ini sampai habis, karena gue yakin bakal banyak banget tips-tips yang kalian gak pernah tahu sebelumnya. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai dari tips yang pertama. Let's go! Tips yang pertama adalah brush presets. Kalau misalnya kalian suka pakai brush buat bikin selective adjustment, kalian boleh cobain tips yang satu ini. Nah, sekarang kita udah masuk ke Lightroom, dan buat tips yang satu ini kita bakal pakai foto ini buat jadi contoh. Kita zoom in dulu fotonya. Kita bakal pakai adjustment brush tool yang ada di sebelah sini, atau kalian bisa pencet K sebagai shortcutnya. Nah, yang banyak orang nggak tahu adalah di sebelah sini ada panel effect. Banyak banget option yang bisa kalian pilih, tapi menurut gua option yang paling berguna adalah yang di sebelah sini ada dodge, burn, soften skin, dan bahkan teeth whitening. Buat demo purpose, kita cobain yang soften skin light dulu. Kalian bisa adjust amount-nya juga di sebelah sini, tergantung kalian mau setnya di berapa. Kalau gua biasanya buat hasil paling natural tuh di sekitar 30-50. Sekarang kita pakai 35 aja dulu, dan langsung aja kita apply brush-nya. Pencet O supaya hasil brush-nya kelihatan. Kita coba brush di area sekitar mata aja dulu. Gua pencet O lagi supaya kita bisa lihat hasilnya. Terus klik toggle yang di sini buat lihat before afternya. Dan voila. Jadi kalau misalnya kalian pengen mulusin tekstur muka, kalian udah nggak perlu pindah-pindah lagi ke Photoshop. Selain soften skin, masih banyak banget efek-efek lainnya. Silakan kalian cobain sendiri. Kayak tadi juga ada efek teeth whitening, itu juga menurut gua bakal berguna banget. Kalau kalian adalah orang yang suka rapi ataupun punya sedikit jiwa OCD, tips yang satu ini buat kalian. Tips yang satu ini namanya adalah solo mode. Caranya kalian tinggal ke tools panel, terus klik kanan di tab yang mana aja, lalu centang solo mode. Sekarang setiap kalian buka salah satu tab dan pindah ke tab lainnya, tab yang satu lagi bakal otomatis ketutup. Jadi panel tools kalian bakal kelihatan lebih clean dan gampang buat pindah ke tab-tab yang lainnya. Kalau mau matiin settingan ini, kalian tinggal klik kanan lagi di tab manapun, terus uncheck solo mode-nya. Tips selanjutnya adalah salah satu favorit gua, karena tips ini bisa dipakai dengan berbagai macam cara. Kalau kalian tekan dan hold tombol Alt di Windows atau Option di Mac, bakal muncul pilihan atau fitur baru yang sebelumnya nggak kelihatan. Misalnya kalau kalian ke panel basic dan ngutang-ngatik terus nggak senang sama hasilnya, kalian boleh tekan dan hold tombol Alt, bakal muncul option reset yang nggak ada sebelumnya. Ada reset tone buat highlight, exposure, dan lain-lain, dan ada reset presence buat texture, clarity, dan lain-lain. Terus kalau misalnya kita tekan dan hold tombol Alt sambil nge-slide exposure, di layar kita bakal muncul kayak gini. Area yang muncul menunjukkan kalau area tersebut udah overexposed. Jadi kalau misalnya kalian pengen memaksimalkan exposure, fitur ini bakal berguna banget. Tinggal kalian tahan Alt, slide seperti ini, sampai semua areanya gelap total. Buat contoh selanjutnya kita boleh ke bagian detail. Di sini juga tips ini kepake banget. Kalau kita hold tombol Alt-nya di bagian masking, display kita bakal jadi kayak gini. Cara lihatnya gampang banget, area yang putih berarti area itu kena efek sharpening, dan area yang hitam berarti nggak kena efek sharpening. Simple. Contoh terakhir buat tips ini kita cobain di tone curve. Kalau kita klik dan tahan tombol Alt-nya, di sini kita bisa fine tuning. Movement curve-nya jadi berasa minim banget. Kalau tanpa Alt itu seperti ini, seperti yang kalian lihat, efeknya lebih kenceng. Jadi itu aja dulu buat contoh-contohnya untuk tips yang satu ini. Pastinya masih banyak banget fungsi tombol Alt yang lainnya, jadi silakan kalian bereksperimen sendiri aja di rumah. Next tip adalah Targeted Adjustment Tool. Ini bakal kepake buat kalian yang pengen ngedit satu area tertentu ataupun warna yang spesifik dari foto kalian. Sebagai contoh, gue mau ngedit skin tone dari model kita di foto ini. Gue tinggal ke panel HSL, terus gue klik di sini, lalu gue klik dan hold di area yang gue mau rubah, terus gue drag ke atas dan ke bawah buat nge-adjust. Dan ini tergantung kalian lagi ada di tab mana. Kalau misalnya kalian lagi di tab Hue, dia bakal merubah Hue. Kalau lagi ada di tab Luminance, dia bakal merubah Luminance. Jadi kalau kalian lagi pengen ngedit satu bagian tapi kalian nggak tahu spesifiknya warna apa, silahkan pakai tips yang satu ini. Tips yang selanjutnya adalah Auto Mask dan Range Mask. Buat kalian yang sering pakai masking tool, tips yang satu ini buat kalian. Pertama-tama kita bahas Auto Mask dulu. Fitur yang ini ada di Brush Tool. Buat tips yang satu ini kita bakal coba pakai foto yang ini.
Let's say kita pengen mulusin wajah model kita tanpa menyentuh bagian mata. Bisa aja sih kita pakai brush tool terus ngebrush pelan-pelan. Tapi di sini ada fitur auto mask. Kalau misalnya kalian centang, Lightroom bakal pakai algoritmanya berdasarkan warna dan kontras buat ngebantu kalian ngebrush foto. Seperti yang kalian lihat di sini, auto mask ngebantu banget buat merapikan hasil brush kita. Ya, hasilnya nggak bakalan perfect, tapi menurut gue lumayan banget sih daripada ngebrush manual. Selanjutnya adalah range mask. Let's say kita pengen naikin exposure langit di foto ini pakai graduated filter. Kita apply graduated filternya. Di sini kita bisa lihat model kita juga kena efek filternya. Nah, di sinilah range mask bisa kita pakai. Di bagian bawah sini ada tulisan range mask. Kita klik, terus kita pilih color, terus klik pin set yang di sini, lalu kita klik bagian langitnya. Nah, sekarang model kita udah nggak termasuk dalam seleksi, karena kita udah pakai range mask berdasarkan color, yaitu warna birunya langit kita. Buat fine tuning seleksi, kalian bisa atur di slide amount yang ada di sini. Setelah seleksinya udah pas, kita coba atur exposure-nya. Nah, bisa kelihatan kan efeknya? Exposure langitnya naik tanpa mempengaruhi exposure model di foto kita. Nah, gimana? Kalau tips ini berguna buat kalian, jangan lupa like videonya ya. Kalau misalnya pada suatu hari kalian pergi syuting outdoor dan pulang dengan SD card yang penuh dengan foto-foto yang exposure-nya berantakan, tips yang satu ini bakal berguna banget. So let's say kita punya banyak foto dengan exposure yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kita anggap kelima foto ini adalah foto-foto tersebut. Untuk mempercepat workflow editing kita bakal pakai fitur Lightroom yang namanya Match Exposure. Basically, Lightroom akan mengambil data exposure dari foto referensi kita dan mensinkronasinya dengan foto-foto yang kita pilih. Sebagai contoh, gue bakal pakai foto pertama ini sebagai foto referensi kita. Jadi di sini gue nyari exposure yang tepat dulu untuk foto ini, kira-kira segini udah oke. Lalu gue tekan tombol shift dan tahan untuk memilih semua foto ini. Terus gue ke setting, lalu gue pilih match total exposure. Sekarang bisa kita lihat foto-foto lainnya juga ikut berubah dengan level exposure yang hampir mirip dengan foto referensi kita tadi. Jadi buat kalian yang sering punya banyak foto buat diedit, boleh banget pakai tips ini buat mempercepat workflow kalian. Kalau di tips barusan yang kita samain adalah exposure-nya, di tips yang satu ini yang kita samain adalah color grading-nya secara keseluruhan. Jadi sekarang gue bakal kasih simple editing dulu untuk foto ini, supaya nantinya bisa kita synchronize ke foto-foto yang lainnya. Nah, sekarang color grading-nya udah selesai, kita tinggal select semua fotonya. Terus kita klik tombol sync yang ada di sebelah kanan. Bakal muncul option-option apa aja yang pengen kalian copy. Tinggal kalian centang aja option-option yang kalian mau. Kalau udah, klik synchronize, and boom. Hasil editan kalian yang tadi bakal ke-copy ke foto-foto yang lainnya. But keep in mind, hasil editan kalian belum tentu cocok untuk foto-foto yang lain. Jadi sebelum kalian synchronize, pastiin dulu style editing kalian bakal cocok ke foto-foto yang lain. Satu ekstra tips lagi buat kalian yang suka pakai selective adjustment. Next tip adalah graduated atau radial filter plus brush. Yang banyak orang nggak tahu adalah adanya fitur brush di dalam graduated atau radial filter. Contohnya seperti ini. Gua pengen ngegelapin bagian foto ini dari bahu ke bawah tanpa kena subjek fotonya. Caranya kita apply dulu graduated filternya. Tarik ke bawah dikit biar gradasinya lebih mulus. Nah, bisa kalian lihat kalau subjek foto kita termasuk di dalam selection filter ini. Supaya subjek fotonya nggak ikut dalam selection kita, klik menu brush yang ada di sini. Kita pilih erase. Terus tinggal kita brush subjek kita buat nge-exclude selectionnya. Karena ini cuma buat contoh, jadi gua brush seadanya aja. Kira-kira kayak gini. Setelah selectionnya udah oke, kita tekan O biar hasilnya bisa kelihatan. Adjust exposure-nya. Boom, exposure-nya turun tanpa berefek ke subjek foto kita. In before after-nya, small difference but looks so much better. Kalau misalnya kalian kesel sama Lightroom yang dipakai makin hari makin lambat, cobain tips yang satu ini. Semakin banyak foto yang kalian import ke Lightroom, kinerja Lightroom bakal melambat dari waktu ke waktu. Terutama kalau katalog atau library kalian size-nya udah gede banget. Hal yang perlu kalian lakuin buat meminimalisir hal tersebut adalah mengoptimize katalog kalian. Caranya gampang banget, kalian tinggal ke file, terus klik optimize katalog. Bakal muncul notification seperti ini, langsung klik aja optimize.
Dan tergantung dari size katalog kalian, biasanya cuma bakal butuh beberapa menit. Basically yang Lightroom lakuin adalah ngerapiin foto-foto lama kalian dan ngebersihin cache untuk mempercepat kinerjanya. Kalau kalian sering banget ngedit pakai Lightroom, gue rekomen buat ngelakuin hal ini setiap beberapa minggu sekali. Habis beli atau bikin preset, terus pengen ngutak-ngatik tanpa harus bikin preset yang baru. Ini caranya. Let's say gue baru beli preset ini. Gue coba apply di foto gue, dan setelah gue otak-atik, gue merasa settingan ini bakal lebih cocok ke style editing gue. Supaya gak ribet ngedit-ngedit lagi setelah pakai preset ini ke foto-foto yang lain, gue tinggal klik kanan ke preset gue yang tadi, terus gue klik Update with Current Settings. Centang option yang perlu kalian update, lalu klik Update. Sekarang Lightroom bakal nge-update preset yang ini dengan settingan gue yang baru tadi. Kalau kalian pengen naikin skill editing di Lightroom, salah satu tips yang bisa gue rekomen adalah edit foto yang sama dengan beberapa style yang berbeda. Caranya kalian tinggal klik kanan ke foto pilihan kalian dan klik Create Virtual Copies. Virtual Copies ini sebenarnya cuma thumbnail dan bukan file duplikat dari original file. Jadi kalian nggak perlu takut kehabisan space karena Virtual Copies ini filenya kecil banget. Setelah kalian punya virtual copy-nya, kalian boleh bereksperimen dengan masing-masing copy dan bandingin secara langsung style mana yang kalian suka. Move on to the next tip, ini adalah tombol yang paling sering gue tekan ketika lagi ngedit, karena menurut gue, satisfying banget. Last but not least adalah shortcut buat ngeliat versi before and after dari hasil editan kalian. Tekan backslash di keyboard kalian untuk ngeliat versi before and after di single display kayak gini. Atau kalau kalian pengen lihat secara live perubahan hasil editan kalian, tekan aja tombol Y di keyboard kalian dan view-nya bakal jadi kayak gini. Dual view seperti ini berguna banget untuk mantau editan kalian, untuk menghindari overedit. Oke guys, itu dulu untuk video kali ini. Kalau misalnya kalian punya tips-tips yang nggak kebahas di video ini, silahkan share di kolom komentar. Don't forget to like and subscribe for more videos like this. Thank you so much for watching, and as always, I will see you in the next one. Bye.